Ya, kembali lagi kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya, Kepala LIPI, Profesor Iskandar Zulkarnain. Profesor, kita kembali lanjutkan dialog kita. Lalu kemudian langkah-langkah yang paling tidak untuk mewujudkan riset yang kita inginkan tadi, yang dicita-citakan, meskipun dengan anggaran yang tipis, ini apa yang bisa dilakukan ke depannya? Ya, kalau kita bicara tentang apa yang akan dilakukan LIPI ke depan untuk bisa lebih memberikan kontribusi di dalam pembangunan bangsa itu, tentu kita juga berharap bahwa ke depan itu anggaran riset itu juga semakin meningkat gitu ya. Dan dengan visinya Presiden yang sekarang, ya kita berharap juga dengan adanya penempatan maritim sebagai sebuah fokus gitu, maka riset-riset kemaritiman pun juga akan bisa berkembang. Tapi kalau kalau Anda bertanya bagaimana caranya atau caranya kita sampai ke sana di dalam menghasilkan hasil-hasil penelitian yang memang bisa bermanfaat dan juga cukup signifikan gitu, maka ada lima hal yang menjadi prioritas kami ke depan itu. Okay. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia gitu ya. Kita memerlukan bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi kita juga ingin meningkatkan kualitas SDM kita. Sekarang ini LIPI memiliki pegawai itu sekitar 4.700-an. Ya. Nah, dari 4.700-an itu, maka 1.560 atau 1.580-an itu peneliti. Ya. Komposisinya seperti itu. Tetapi dari 1.580 peneliti ini, itu dokternya baru 300. 300 orang. Jadi untuk melakukan penelitian dan bisa menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas, yeah, kita masih membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. Dari sisi pendidikan, S3-nya itu lebih banyak gitu. Jadi kita ingin rasio itu terbalik gitu. Jadi jangan S3-nya yang sedikit, tetapi justru S3-nya yang lebih banyak daripada S2 dan S1. Dengan demikian kita berharap hasil-hasil riset itu nanti benar-benar didekati dengan pendekatan-pendekatan yang ada breakthrough-nya gitu, yang berpikirnya itu out of the box gitu, dan bisa menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Yang kedua, yang kita menjadi fokus perbaikan kita ke depan itu adalah infrastruktur. Jadi walaupun dengan keterbatasan dana yang ada, kita harus bisa memilah-milah dan memilih-milih, lalu menempatkan prioritas. Mana yang menjadi prioritas kita untuk kita perbaiki. Kalau misalnya unjuk kerjanya sudah sangat menurun, ya mungkin kita harus membeli yang baru. Ya. Tapi kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya mungkin bisa kita coba untuk memperbaiki sepanjang dia bisa menghasilkan pengukuran-pengukuran yang akurat gitu ya. Okay. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah program. Program kita akan kita lebih fokuskan gitu. Okay. Supaya yang menjadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh stakeholders kita itu bisa kita jawab. Jadi bukan hanya berbicara science for science gitu. Tapi bukan berarti science for science tidak penting ya. Karena dengan science for science itulah ilmu itu berkembang. Okay. Nah, terus yang keempat itu adalah anggaran. Nah, anggaran ini kita melihat bagaimana caranya supaya anggaran-anggaran yang bisa kita manfaatkan itu tidak selalu harus datang dari APBN. Kita mencoba mungkin dengan kemitraan, tapi selalu kendala kita kalau kita bermitra dengan dunia usaha misalnya, ini masih perlu jalan yang cukup panjang untuk bisa meyakinkan para stakeholders kita ini bahwa ini bermanfaat untuk mereka gitu. Tapi komunikasi harus dijalin supaya terjalin pemahaman yang sama dan ada trust di antara dunia penelitian dan dunia industri itu. Nah, yang kelima itu adalah jejaring. Ya, jadi networking harus kita bangun. Selama ini jejaring yang terbangun itu lebih bersifat responsif. Okay. Jadi kalau ada dari luar baru kita respon. Tapi nanti ke depan kita harus mendesain jejaring kita. Kita harus melihat mana jejaring yang potensial untuk kita kembangkan, yang memang akan membuat hasil-hasil penelitian kita ataupun pelaksanaan-pelaksanaan riset kita itu menjadi lebih mudah dan lebih bermanfaat. Jadi lima aspek inilah yang akan kita coba perbaiki. Baik, Profesor, tapi kalau kita berbicara mengenai hasil riset dari LIPI sendiri, apakah itu sudah cukup baik, sudah cukup komplit begitu kalau kita bicara mengenai dunia kemaritiman dan juga hal-hal yang lain? Kalau kita bicara tentang capaian LIPI, maka kita harus akui bahwa capaian LIPI itu cukup banyak. Gitu ya. Tapi apakah itu sudah maksimal? Itu sesuatu yang mungkin akan menjadi perdebatan panjang. Gitu. Tapi saya bisa beri contoh misalnya, kita memiliki hasil-hasil penelitian itu baik yang berupa hasil penelitian
bersifat saintifik yang kemudian terbit di jurnal internasional, ataupun itu juga bersifat produk yang memang bisa dideliver kepada stakeholders. Gitu. Okay. Jadi kita bisa lihat misalnya untuk hal-hal yang berbau teknologi, kita mengembangkan mobil listrik, kita mengembangkan radar pengawas pantai. Ya. Itu adalah produk-produk yang bersifat yang datang dari engineering science. Gitu. Okay. Kemudian di bidang hayati, kita mengembangkan pemanfaatan mikroba untuk berbagai hal. Ya. Lalu kita menghasilkan teknologi inseminasi untuk peternakan. Kemudian juga kita sekarang menjadi pembimbing pemerintah daerah untuk membangun kebun raya-kebun raya daerah. Karena itu menjadi sebuah jalan atau sebuah cara untuk melakukan konservasi tumbuhan daerah. Gitu. Lalu kalau dari sisi lautan, kita sekarang ini baru memiliki data-data tentang biodiversity di lautan. Ya. Jadi, dan itu dari beberapa lokasi. Seperti saya katakan tadi, ya dengan jumlah alokasi dana yang sedikit, ya apa yang kita hasilkan, ya itulah yang bisa kita maksimalkan. Nah, kita sekarang ini punya sebuah pusat penelitian laut dalam di Ambon. Nah, ini masih perlu kita bangun gitu, karena selama ini laut dalam ini belum tersentuh. Okay. Baik itu dari biotanya maupun sumber daya alam yang ada di bawahnya, apakah itu mineral, apakah itu potensi gas, apakah itu potensi minyak bumi, dan juga menyangkut persoalan keamanan. Karena laut dalam itu dengan batimetri yang kita tidak tahu, itu bisa menjadi jalan berlalu lalangnya kapal selam negara asing yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di bawah sana. Gitu. Okay. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terakhir Profesor, mungkin Anda punya imbauan mungkin terhadap mungkin generasi-generasi muda kita yang mungkin ingin berkarir di IPTEK, dan juga kemudian closing statement Anda, bagaimana kemudian kondisi IPTEK kita dan bagaimana mengembangkannya itu seperti apa? Ya, IPTEK itu kan sebetulnya sesuatu yang datang dari curiosity awalnya. Jadi ketika seseorang merasa tertarik pada sesuatu, lalu dia berpikir, lalu dia mencoba menjelaskan. Nah, ketika penjelasan itu sudah dipahami dan dia maknai, lalu dia kemudian berpikir bagaimana kalau itu terkait persoalannya, lalu dia akan berpikir bagaimana mengatasi persoalan itu. Maka lahirlah teknologi gitu ya. Nah, jadi itulah cara-cara berpikir yang seperti itu harusnya yang kemudian kita transfer kepada generasi muda kita untuk membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Bahwa ini sesuatu yang penting untuk dipahami, lalu kemudian dijelaskan kenapa itu bisa terjadi. Itulah akar pemikirannya. Dan itu harusnya bisa terjadi dari semua yang ada di sekitarnya untuk bisa diamati dan difikirkan, kemudian dia mencoba mencari penjelasan. Yang penting jangan patah semangat begitu. Betul, Pak. Baik, terima kasih Profesor Iskandar telah bergabung bersama kami. Sama-sama.